Nah ini kita lihat informatika ini ada materi sainsnya, ada teknologinya, ada rekayasanya, ada seninya, ada matematikanya. Jadi terintegrasi menjadi satu. Nah ini sekarang kita lihat itu masuk sebagai alat pembelajaran tematik atau MULOK atau EXPU SMP di apa penggantinya prakarya SMA di lintas minat SMK di dibuat tahun lalu